tadi ya Bapak nengok? Enggak, aku sore tadi memang kita kesini. Enggak ada orang di maju di sana katanya. Ya udah Bu, jadi mohon izin Ibu. Ya, ini kami dari Direktorat Kriminal Umum Jatandras Polda, ini surat perintah kami. Iya, aku. Ya, untuk pelaku sudah ditangkap oleh tim gabungan Direktorat Krimum Polda Sumut bersama juga dengan Polrestabes Medan. Pelaku saat ini sudah dilakukan penahanan. Terhadap pelaku dijerat dengan pasal 338. Untuk lengkapnya nanti akan disampaikan lebih lanjut kaitannya dengan motif dan modusnya. Tapi untuk sementara hasil pemeriksaan untuk motif pelaku melakukan perbuatan ini karena sakit hati, ya. Itu okay. Terancam berapa tahun dia, Bang? Di penjara. Untuk pasal 338 di atas 5 tahun. Assalamualaikum, mohon izin Bu, Reja. Iya, Bang. Reja. Reja. Mana handphone si apa? Handphonenya mana? Handphone mana? Handphone mana? Handphone-nya mahal, kumpah. Iya, handphone-mu kau jual. Handphone siapa mana? Handphone si Lydia. Ya, handphone Lydia. Handphone si Lydia. Ambil. Masalah apa nih, Pak? Ambil. Pemburuan. Ambil, ambil, ya. Ambil ya. Polda. Mau izin, Bu? Iya. Bapaknya dari Polda. Ya Allah, ya Allah. Handphone si Lydia mana? Ambil dulu, dulu. Ya, iya. Kasih naik yang mana? Ya, iya. Mana? Ini. Ya, ini. Ini, dokumentasikan. Nih sebelum kita ini mau sama siapa? Sendirian. Pakai kereta itu? Enggak, itu Vario. Pakai kereta Vario. Yang putih memang ya. Kereta Vario, keretanya ini. Mana ini enggak? Kereta siapa kau pakai? Tumpah, ini enggak. Kereta siapa? Nah, ini juga cuma lihat lain. Siapa? Yang lihat lain ya, namanya. Kereta siapa? Ini juga. Iya, siapa? Siapa kereta siapa kau pakai? Di belakang siapa? Punya kan ini enggak? Punya mana, mana keretanya mana? Punya ponak anak. Punya aku, Pak. Ya udah, Bu. Bila. Jadi mohon izin Ibu. Iya. Ya, ini kami dari Direktorat Kriminal Umum Jatandras Polda, ini surat perintah kami. Iya, aku.